Dan nanti aku akan bercerita tentang sejarah tentang Desa Pamrian sama Desa Wonosido, karena dua desa ini terkenal dengan sejarahnya dan itu udah tua banget. Ini aku mau istirahat di mana entar ya? Kok sepi? Nggak ada rumah lagi apa? Lah, naik lagi jalanan. Ih, tak kira ular. Kaget aku. Nah, dulu sempat ada kejadian di sini ya. Jadi ada warga apa namanya desa sebelah itu dia terkenal bengal gitu lah. Terus suatu malam itu dia itu mengacau di desa ini pas ada kayak undangan hajatan gitu ya. Dan akhirnya karena warga udah kesal atau gimana, warga ini diarak rame-rame, diseret sampai perbatasan ke arah Desa Wonosido sana. Dan kebetulan dia kan warga Desa Wonosido ya. Akhirnya orang tersebut diikat atau gimana, ditimbun pakai tanah dan ban, tanah kayu, guna akhir dibakar. Kalau denger itu ngeri banget ya, kayaknya sadis banget ya jadinya. Tapi mungkin karena kekesalan warga sini itu udah muncak ya, makanya kalian kalau misalnya ada kejadian itu ya diambil hikmahnya lah. Kalau misalnya ketemu orang ya jangan kalian palak, syukur-syukur kalian kasih uang 10.000, 20.000 gitu kan tiap harinya. Segala sesuatunya itu biasanya kan ada sebab akibat. Kalau kita berbuat baik ya kita mendapatkan hal yang baik. Kalau kita berbuat jelek ya nanti suatu saat pasti ada balasannya juga. Dan kejadian tersebut sempat membuat ketegangan di antara dua desa ini ya, Desa Pamrian dan Desa Wonosido. Tapi sekarang sih udah enggak. Kayaknya motorku bermasalah atau gimana ya, hujan cacet gini. Ini pinusan juga. Lah, nggak ada orang, nggak ada rumah. Ih, serem. Suasana sekilas mirip di ini apa nih, kebun daerah Guntur itu ya, yang sekarang jadi Bukit Besek. Oh, selamat jalan. Oh, ini mungkin ini batas antara Desa Pamrian dengan Desa Wonosido. Aduh, ini ada poster ya. Sebenarnya kalau nggak ada poster bisa lebih suasana lebih ini ya, lebih pedesan banget. Ini aku berhenti di daerah dari perbatasan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kiri banyak sekali pohon pinus, dan ini pohon pinus ini yang tadi dari Kemiri tadi itu menjalar ke timur sana. Ini kan barat yang sini. Desa paling barat di Kecamatan Pituruh. Tapi Kecamatan Pituruh itu memanjang ke utara. Nah, selanjutnya akan aku ceritakan tentang sejarah Desa Wonosido ya, berdasarkan informasi yang pernah aku baca. Yuk, tak teruskan dulu cerita tentang sejarah Desa Wonosido yang pernah aku baca dan aku dengar di beberapa orang. Ini ceritanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu ketika Raja Brawijaya ke-4 kalau nggak salah ya, itu Raja terakhir Majapahit, memutuskan untuk undur diri. Kemudian Majapahit runtuh dan pengikutnya kan akhirnya tercerai berai ya. Ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Gunung Bromo, ke Banyuwangi, ke Alas Purwo, sampai ke Pulau Bali. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut muncul banyak sekali pemerintahan-pemerintahan kecil ya, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di perbatasannya ya. Termasuk juga waktu itu Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan kerajaan kecil-kecil lainnya itu yang pada waktu itu sering berebut kekuasaan kan. Nah, suatu ketika kan terjadi konflik ya antara Kerajaan Pajang yang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijoyo atau yang dulunya terkenal dengan nama Joko Tingkir, dengan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Aryo Penangsang. Singkat cerita, Sultan Hadiwijoyo ini kemudian membuat suatu sayembara ya, barang siapa bisa mengalahkan Aryo Penangsang maka dia akan diberikan tanah perdikan di Alas Mentaok gitu kan. Dan syarat tersebut disanggupi oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini merupakan ayah dari Danang Sutawijaya yang kemudian terkenal dengan nama Panembahan Senopati yang di Mataram ya, Raja Mataram pertama yang akhirnya bergelar kan Senopati Ngalogo gitu kan. Danang Sutawijaya ini akhirnya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Dan seperti yang sudah dijanjikan, maka Danang Sutawijaya oleh Sultan Hadiwijaya itu diberikan
tanah di alas Nelokto tersebut. Selain itu dia juga diangkat menjadi putra angkat ya. Sebenarnya Sultan Hadiwijaya ini kan sebenarnya udah punya putra ya, itu Pangeran Benowo. Dan Pangeran Benowo ini yang kemudian mengembara sampai desa Benowo di Kecamatan Bendosaya. Berhubung Pangeran Benowo ini tidak menyukai tata keprajuritan, dia lebih suka tata sastra, akhirnya lebih suka mengembara. Dan oleh sebab itu Sultan Hadiwijaya mengangkat Danang Sutawijaya sebagai putra angkat itu kan. Tapi ingat, itu banyak banget apa namanya rebutan-rebutan kekuasaan dari zaman dulu. Makanya diangkat ada serial ketoprak itu kan. Nah, ketika menguasai alas Mentaok, ini Raja Jenggi itu mungkin gak berkenan, akhirnya menyingkir dan memilih hijrah ke barat. Hijrah ke barat sampai akhirnya di hutan-hutan ini dan berasimilasi dengan penduduk warga di sini. Ini aku udah sampai di daerah mana ini ya? Kotanya ini, kota dari Desa Wonosito. Ini ada SD Negeri Wonosito. Ini apa ini? Aula atau apa ini? Buat papan poli kali ya. Inilah suasana kota di Desa Wonosito. Soalnya di pegunungan banget kan. Makam Raja Jenggi ini aku lagi ngomongin. Oh, kebetulan banget aku jadi tahu nih. Nah, setelah itu Raja Jenggi beserta pengikutnya kan akhirnya hijrah ke sini ya. Di sini berasimilasi dengan warga di sini. Kemudian Gudik itu akhirnya hijrah ke utara, mendirikan Desa Pamrian. Sedangkan putra bungsu dari Raja Jenggi yaitu Wareng, waktu kecil kan dikasih nama Wareng, itu dengan keterampilan, keahlian, kepandaiannya akhirnya dirikan Desa Wonosido ini. Dan itulah mungkin sekilas tentang sejarah Desa Wonosido. Jadi udah tua banget. Nanti di depan sana itu kan ada makam Mbah Kunteng ya. Jadi Mbah Kunteng itu merupakan salah satu penjaga Desa Wonosido waktu itu ya. Karena dia waktu itu kan ikut hijrah mengikuti Raja Jenggi. Dan akhirnya beliau ditugaskan sebagai penjaga Desa Wonosido. Jadi kebayang nggak sih sekitar 400-500 tahun yang lalu ini mereka hijrah dari alas Mentaok. Alas Mentaok itu yang di daerah gunung itu loh kalau nggak salah ya. Karena Raja Mataram pertama itu kan tempat pemerintahnya kan ada di daerah kota gede sana. Nih aku ngomong kayak gini nih, kalian mudeng gak sih? Jangan-jangan kalian gak mudeng. Ya gimana ya, walaupun aku kayak orang tolol gini tapi dikit-dikit masih belajar sejarah lah. Gak bleng-bleng banget. Suasana adem. Gak kebayang malam hari nih. Waduh, ini orang desa sini kalau mau ke Pitru sana, turun gunung malam hari di atas jam 8 gimana rasanya ya? Di atas jam 9 apalagi udah jam 12 gitu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Jalannya gelap-gelap, dah licin. Ini gak bayang malam hari beneran dah. Ini mana aku gak tahu kalau malam hari itu hujan turun kabut atau enggak sini nih. Jalan aja kayak gini turun, terus lubang-lubang, gak rata. Luar biasa dulu tuh apa namanya, membuat daerah yang begitu jauh dari keramaian. Kalau nggak salah daerah ini dah ada makam Mbah Kunteng itu loh. Tapi secara aura emang beda ya antara ini dengan yang tadi itu. Wah kaget, ada bapak-bapak. Aku takutnya tuh orang terus wajahnya gosong semua tuh. Astagfirullahaladzim. Secara aura ini emang beda ya dengan yang tadi pohon pinus yang di daerah Kemiri. Auranya tuh beda. Kalau ini nggak aku tahu kenapa lebih anget tuh lah. Maksudnya lebih tenang ya. Di hati itu rasanya lebih tenang daripada yang tadi itu. Jadi emang lumayan akurat sih telik sandi yang pernah aku kirim. Itu ada 1, 2, 3, 4, 4 orang. 5 orang sama aku sendiri. Ya kalau aku kesini bukan telik sandi, survei dong. Tapi dulu tuh gak kayak gini, tempatnya kayak gini dulu. Karena aku waktu kesini tuh dulu masih musim kemarau, jadi agak kering. Kalau ini udah basah semua nih jalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap-gelap kayak gini. Turun sendirian, gak ada orang. Sekali papasan kaget. Papasan sama orang nyari kayu di hutan. Polisi diur, awas.
makam Kiai Konteng. Oh ini ya, makam Kiai Konteng ke kanan. Oke, jadi fix ceritanya. Oke ya, ini kita tinggalkan Desa Wonosido dengan sejarahnya yang sangat panjang. Dan tadi kita sempat lewat juga jalan yang menuju makam Raja Jenggi. Dan tadi barusan turun itu ada jalan yang menuju makam Kiai Konteng. Dan menurut warga nih, penuturan warga di sini, itu sebaiknya membunyikan klakson. Tadi bapaknya yang lewat tadi udah membunyikan klakson. Malah aku yang lupa nggak membunyikan. Tapi ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Yang penting kesini tuh kita niatnya baik, syukur-syukur ada manfaatnya untuk orang lain. Wah, ada orang tuh. Mau ke hatimu. Kenapa? Aku orangnya jelek kok. Emang aku orangnya ganteng?